Ratusan peserta yang berasal dari 24 OPD di Kabupaten Lebong ikut memeriahkan lomba defile dan yel-yel pada Rabu pagi. Terpusat di pendopo rumah dinas Bupati Lebong, acara lomba ini dihadiri Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya bersama ratusan masyarakat yang menonton. Lomba defile atau peragaan gerakan dan lomba yel-yel ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari jadi Kabupaten Lebong yang ke-20 tahun. Para peserta yang berasal dari OPD ini tampak serius dengan gerakan dan kalimat yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Hal ini menarik perhatian para penonton yang ikut bersorak-sorai. Selain memperingati hari jadi Kabupaten Lebong yang ke-20, lomba yang diselenggarakan ini juga sebagai rangkaian acara peringatan hari jadi Organisasi Dharma Wanita Persatuan atau DWP yang ke-24. Ketua DWP Kabupaten Lebong, Nilawati Mustarani, mengatakan pihaknya terus berupaya memberi kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan daerah. Selain kegiatan yang melibatkan UMKM, lomba semacam ini juga diharapkan mampu mewujudkan kekompakan OPD dalam membangun daerah. Untuk itu, DWP memberi tema yang sesuai dengan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Lebong. Ibu dan Wakil Lebong bisa memberikan kontribusi dan bisa menjadikan mitra dalam pembangunan Kabupaten Lebong. Sehingga ke depan kami berharap Dharma Wanita menjadi organisasi yang kuat, maju dan berkembang. Dirgahayu Kabupaten Lebong yang ke-20 dan Dharma Wanita yang ke-24. Masyarakat Lebong yang bahagia dan sejahtera. Robi Ardiansyah, RBTV, melaporkan.